Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang banget nih hari ini Kak Regita bisa menyapa adik-adik semua di rumah. Adik-adik, selamat tahun baru ya. Selamat memasuki tahun 2022. Nah, adik-adik, karena tahun baru sudah tiba, maka kita juga harus semangat nih adik-adik. Kita harus mengeluarkan semangat baru untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, kita akan segera memulai ibadah hari Minggu PA pada hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi dulu dua lagu bebas. Yang pertama, Kasih Yesus Indah. Dan lagu yang kedua, Dari Terbit Matahari. Musik! Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari Puji.
Jadi kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Musik. Masuk dalam doa pembuka, kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Hingga saat ini Bapa, kami telah memasuki tahun yang baru di 2022, itu semua berkat dari karunia Tuhan. Berkatilah kami yang akan beribadah pada hari ini, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan memasuki pelayanan firman pada hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi dulu ya, dari Kidung Ceria 349, Semua Yang Tercipta. Musik. Sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, agar kiranya Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat memahaminya juga dengan baik Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, waktunya kita untuk membaca Alkitab. Buka Alkitabnya dari Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 6-7. Wahyu 22 ayat 6-7 yang tertulis, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikat-Nya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Kakak harap adik-adik semua baik dan sehat ya. Jadi, udah pada siap kan buat denger firman hari ini? Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Kemarin waktu tanggal 25 Desember, kita habis merayakan hari apa ya? Iya bener banget adik-adik, kita habis merayakan hari raya Natal, hari kelahirannya Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah lahir dan sudah mati untuk menebus dosa kita kan? Adik-adik tahu gak sih, kalau nanti itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk apa ya Tuhan Yesus datang kembali itu? Tuhan Yesus nanti datang kembali untuk
menilai adik-adik mana orang-orang yang selalu melakukan perbuatan yang baik dan mana orang-orang yang selalu melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, dalam menanti kedatangan kembalinya Tuhan Yesus, adik-adik, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan ya? Kita harus mempersiapkan apa ya? Yang pastinya kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik. Kita juga harus selalu taat akan perintah Tuhan, adik-adik. Kita juga harus selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Seperti baca Alkitab. Kalau misalnya adik-adik belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk membacakan Alkitab buat adik-adik. Selanjutnya, kayak adik-adik sekarang juga nih, lagi sekolah minggu, lagi dengar firman Tuhan. Selanjutnya bisa dengan, kayak yang ada di gambar di samping ini, berdoa. Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita juga harus nurut sama mama papa, nurut sama orang tua, kakek nenek, oma opa. Kalau misalnya adik-adik lagi dinasehatin sama mama papa, adik-adik harus dengarkan. Adik-adik jangan malah marah-marah sama mama papanya karena gak mau dinasehatin. Kita juga harus sayang keluarga, sayang kakak adik, sayang oma opa, mama papa. Terus kalau misalnya kita lagi main sama saudara kita, kita gak boleh berantem adik-adik, kita harus saling sayang. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus hari ini mau mengajarkan kita untuk kita selalu taat. Kita selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, perintah-perintahnya Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus juga mau kita untuk selalu melakukan perbuatan yang baik di dalam menanti kedatangannya kembali. Nanti kalau misalnya kita sudah melakukan perbuatan yang baik, kita sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus mau adik-adik, pasti nanti saat Tuhan Yesus datang, pasti Tuhan Yesus akan senang sama adik-adik. Adik-adik gak mau kan buat Tuhan Yesus sedih? Kalau gitu, kita harus melakukan perbuatan yang baik ya adik-adik. Jangan malah melakukan hal-hal yang tidak Tuhan Yesus senangi. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kari kita. Minggu ini akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik semua di rumah. Nah adik-adik, sebelumnya Kak Kari kita mau mengucapkan selamat tahun baru ya. Selamat memasuki tahun 2022. Semoga di tahun yang baru kita tetap memiliki semangat yang baru dan juga tetap rajin untuk ibadah dan memuji memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Nah tadi kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari mana ya? Dari Wahyu 22 ayat 6 dan 7 adik-adik. Nah sebelumnya kakak mau tanya, tanggal 25 Desember yang lalu kita merayakan apa ya adik-adik? Kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya adik-adik, kita merayakan bersama-sama kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 Desember 2021 yang lalu nih adik-adik. Nah kelahiran Tuhan Yesus membawakan kabar sukacita, membawakan kabar baik adik-adik untuk kita semua. Nah seperti firman Tuhan hari ini dari Wahyu 22 ayat 6 dan 7, Tuhan Yesus mengutus malaikat-malaikatnya adik-adik untuk memberitakan kabar baik nih adik-adik. Memberitakan kabar bahwa Tuhan Yesus akan segera datang nih adik-adik. Tuhan Yesus akan segera datang untuk menyelamatkan kita semua manusia, semua ciptaannya bersama dengan Tuhan Yesus nih adik-adik, kembali ke surga adik-adik. Nah tapi adik-adik, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang menurut Alkitab, kita harus mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan cara apa ya? Dengan cara melakukan perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan adik-adik. Kita harus menjadi anak yang taat. Taat pada firman Tuhan, taat pada semua perkataan-perkataan baik nih adik-adik. Contohnya
melakukan hal-hal yang baik itu apa ya? Contohnya nih, misalnya mama papa di rumah nih, misalnya suruh adik-adik untuk makan sayur-sayuran nih. Nah, adik-adik harus mau mendengarkan mama dan papa adik-adik. Kita harus makan sayur-sayuran, makan makanan yang bergizi agar kita tetap sehat adik-adik. Nah, berikutnya adik-adik contoh ketaatan yang bisa kita lakukan ya adik-adik sebagai anak Tuhan, yaitu dengan rajin IHMPA, rajin mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dan juga kita harus rajin berdoa adik-adik. Selain itu banyak sekali contoh-contoh ketaatan yang bisa kita lakukan. Misalnya kita taat untuk selalu rajin belajar di sekolah, rajin mengerjakan tugas, rajin untuk mendengarkan perkataan mama dan papa nih yang baik adik-adik. Misalnya mama papa bilang harus tidurnya jangan malam-malam, kita nggak boleh tidur malam-malam. Terus juga kalau mama papa bilang kita tidak boleh main HP terus nih adik-adik, yang harus kita lakukan apa? Ya tidak boleh main HP terus menerus, kita harus istirahat sejenak, melepaskan handphone, dan juga kita harus melakukan hal-hal yang baik adik-adik. Nah, itu tadi firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Tuhan akan segera datang. Nah, untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kita harus taat, setia, dan juga harus melakukan hal-hal yang baik sebagai anak Tuhan ya adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik di rumah tetap menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat pada firman Tuhan ya adik-adik, dan melakukan hal-hal yang baik adik-adik. Demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Sampai bertemu lagi di IHMPA minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita udah sama-sama mendengar firman Tuhan. Sekarang kita waktunya aktivitas. Kita akan membuat buku taat adik-adik. Nah, bahan-bahannya diperlukan mudah sekali adik-adik. Pertama, adik-adik siapkan kertas HVS 1 lembar, lalu gunting, lalu lem atau double tip, lalu spidol untuk menghias buku taat adik-adik. Kita mulai. Pertama, kita lipat dulu kertas HVS-nya ya adik-adik. Bisa lihat seperti ini, dilipat dua. Setelah itu, adik-adik lipat dua lagi kertas HVS-nya. Adik-adik bisa minta bantuan mama dan papa di rumah ya adik-adik. Nah, sudah lipat seperti ini, adik-adik lipat lagi kertasnya agar menjadi kecil seperti ini adik-adik. Nah, setelah seperti ini, nanti adik-adik gunting. Dan nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik. Kertas-kertas seperti ini. Nah, nanti adik-adik tumpukan seperti ini akan menjadi buku. Lalu nanti adik-adik beri lem atau double tip untuk pinggiran-pinggiran dari kertas-kertas tersebut ya adik-adik. Nah, nanti setelah kertas-kertasnya diberikan lem akan menjadi seperti ini. Ini adik-adik bisa lihat ya. Ini adalah buku taat yang sudah kakak Regita buat. Jadi kakak Regita sudah memberikan lem di sini, menempelnya. Lalu nanti adik-adik bisa tulis nih seperti ini. Buku taat nama adik-adik. Seperti ini, buku taat Regita. Nanti adik-adik boleh hias sebagus mungkin, sekreasi adik-adik. Nah, nanti halaman berikutnya adik-adik bisa tulis nih di sini Senin. Nah, hari Senin adik-adik tulis deh ketaatan apa saja yang sudah adik-adik lakukan. Misalnya hari ini aku taat belajar di sekolah dengan baik dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Begitupun sebaliknya, begitupun berikutnya hari Selasa, hari Rabu, hingga hari Minggu adik-adik lengkapi buku taat adik-adik. Nanti adik-adik foto buku taat adik-adik bersama adik-adik sambil memegang buku taat ini. Dan nanti hasilnya foto-foto adik-adik bisa dikirimkan ke email Pelkat PA ya adik-adik. Nanti dikumpulkannya paling lambat hari Kamis tanggal 6 Januari 2022. Oke adik-adik, kakak Regita tunggu ya hasil kreasi adik-adik. Selamat berkreasi. Eh,
Selamat pagi adik-adik, selamat tahun baru ya buat kalian semua. Di tahun yang baru ini, di minggu pertama tahun 2022 ini, untuk anak tanggung akan bersama-sama dengan Kak Egi. Oke. Adik-adik, kemarin di bulan Desember 2021, tahun kemarin, kita kan sudah merayakan satu peristiwa penting ya buat orang Kristiani. Buat kita, umat Kristen. Apa ayo adik-adik? Ada yang tahu nggak? Betul! Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Natal. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepada Dia. Oke. Adik-adik. Adik-adik, tahu kan kalau Tuhan Yesus itu sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Nah, Dia sudah kembali ke Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita. Nah, setelah Dia selesai tugasnya bersama dengan Bapa, Dia akan ngapain? Dia akan kembali lagi ke dunia ini, adik-adik. Seperti yang tertulis di bacaan kita pada hari ini. Wahyu 22 ayat 6-7. Yo, tadi adik-adik sudah baca kan? Nah, pada saat kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini, apa sih yang harus kita lakukan? Karena kita adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus, maka kita mempunyai kewajiban untuk mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Ajaran-ajaran yang ada di Alkitab. Kita harus baca Alkitab, kita harus berdoa, kita harus ikut ibadah. Kalau kalian masih anak-anak, berarti kalian ikut MPA. Kalau misalnya dengan sesama, kita juga harus berbuat baik, kita harus mengasihi sesama kita. Itu semua kan sudah tertulis, sudah diajarkan Tuhan Yesus, sudah tertulis di Alkitab. Itu semua harus kita lakukan adik-adik, supaya pada saat Tuhan Yesus datang kembali, kita siap sebagai pengikut Tuhan Yesus untuk ikut sama-sama dengan Dia. Oke? Nah, dalam melakukan segala ajaran Tuhan Yesus itu, bukan hanya kita jadikan sebagai rutinitas ya adik-adik. Jadi kita cuma baca Alkitab, kita cuma berdoa, kita cuma mengucapkan tanpa ada iman, tanpa kita bersungguh-sungguh. Jadi misalnya kita berdoa untuk ujian atau ulangan atau tes di sekolah. Kita sudah berdoa, jangan cuma berdoa aja, tapi kita juga harus belajar. Jadi, kita harus melakukan apa yang kita doakan. Kita sudah mau melakukan mengasihi sesama. Tetapi, di sekolah, di kelas, kita musuhin teman. Berarti itu tidak melakukan perintah Tuhan dong. Dengan iman, kita mau. Tapi kita di kelas, ternyata kita tidak melakukan. Itu malah tidak melakukan sama sekali. Nah, kalau kita sudah melakukan itu semua, tidak sebagai rutinitas, berarti kita sudah setia adik-adik. Nah, kalau kita sudah setia, tentu saja pada saat nanti Tuhan Yesus datang kembali, kita siap untuk ikut sama-sama dengan Dia. Kalian mau dong ikut sama-sama Tuhan? Nah, karena itu ya adik-adik ya, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus ikuti ajarannya dan kita melakukan semua ajaran-ajarannya. Kita harus mau, sekali lagi, kita harus mau baca Alkitab, kita harus mau ikut ibadah, kita harus mau mengasihi sesama, kita harus mau mendengarkan orang tua. Itu semua harus kita lakukan. Oke adik-adik, selamat tahun baru sekali lagi buat adik-adik. Sampai jumpa berikutnya. Dadah!
Adik-adik, waktunya kita untuk masuk ke doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah memberikan kami firman yang begitu indah pada hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, di saat kami menunggu kedatangan-Mu kembali di dunia ini, kami boleh menjadi pengikut-Mu yang setia, yang rajin melakukan segala perintah-Mu, segala ajaran-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pengikut-Mu yang baik, yang layak ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa negara ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh memberkati pemimpin bangsa negara ini dengan hikmat kebijaksanaan-Mu. Tuntun pemimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menjadi bangsa yang baik, yang takut akan Tuhan, bangsa yang besar ya Tuhan. Juga ya Tuhan, Engkau boleh memberkati bangsa ini yang saat ini sedang tertimpa banyak musibah ya Tuhan, banyak bencana alam. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau menolong kami semua ya Tuhan, Engkau mau menolong korban-korban bencana yang ada di negara ini, agar mereka boleh kembali pulih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, untuk gereja GPIB Gloria, kiranya Engkau boleh memberkati, menyertai ya Tuhan, majelis yang bertugas, pendeta-pendeta yang bertugas, juga untuk para jemaat yang ada di GPIB Gloria kami ya Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati, sertai kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ini ya Tuhan, kiranya anak-anak-Mu ini boleh bertumbuh, berkembang, menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang pintar, anak yang rajin ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, kiranya Engkau boleh memberikan orang tua kami kesehatan, kekuatan, kesembuhan ya Tuhan, agar orang tua kami boleh sehat, boleh beraktivitas ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelkat PA, kami serahkan pelkat PA ke dalam tangan-Mu, kiranya ya Tuhan pelayanan kami ini boleh Engkau layakkan, boleh Engkau bimbing terus ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Ya Tuhan, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan. Nanti adik-adik bisa titip persembahannya ke papa mama, biar papa mama yang akan transfer ke gereja, atau bisa juga diantar langsung ke gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, yuk kita bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Musik. Satu dalam doa, adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena pada pagi hari ini kami sudah boleh mengumpulkan persembahan. Bapa berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan, berkatilah juga agar persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu baik di bumi maupun di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Gak terasa ya, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum kita menyudahi ibadah kita hari ini, yuk kita bernyanyi dari Kidung Ceria 345, Oh Berkati Kami. Musik.
kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip-ngintip. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami sudah boleh menyelesaikan IHMPA kami. Bapa, berkatilah agar firman yang sudah boleh adik-adik dengar dapat mereka lakukan dan mereka terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkatilah juga kami dalam seminggu ke depan, adik-adik juga di dalam keluarganya maupun di dalam pendidikannya ya Bapa. Berkatilah juga agar kami selalu sehat-sehat selalu di tengah pandemi ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa IHMPA minggu depan ya. Oke? Okay?